Atlet bowling Jawa Timur, Sinta Chairia Yunita, sukses menyumbangkan medali emas di Ajang Pekan Olahraga Nasional, PON, 21 Aceh Sumut. Sinta mengalahkan atlet tuan rumah, Nadia Pramanik Nuramania, dalam pertandingan sengit yang berakhir dengan skor 21-4-21-6 di game penentuan. Kemenangan ini merupakan pencapaian luar biasa bagi Sinta di PON pertamanya, yang disokong oleh persiapan matang, termasuk pelatih asing dan tryout. Sinta optimis meraih lebih banyak medali di nomor lainnya. Di sektor putra, Adi Guna Widiantoro dari Jawa Barat juga meraih emas setelah mengalahkan Yeri Ramadona dari DKI Jakarta.